Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kurniawan di Teknisi Asal Jadi. Di video kali ini saya akan review aquarium heater ya teman-teman. Ini produknya dari Nikita Star ya teman-teman. High class aquarium heater LS50. Oke, sebelum saya lanjut ke reviewnya, saya akan menyapa dulu teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan bagi teman-teman yang baru gabung, terima kasih sudah mensupport channel saya dengan cara subscribe, like, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau sudah, kita lanjut reviewnya ya teman-teman. Oke, si heater akuarium ini fungsinya untuk menstabilkan air di dalam akuarium ya teman-teman. Kapasitasnya 50 watt, mereknya Nikita Star. Oke, kita buka. Ada apa aja? Ini cara pemakaiannya ya, teman-teman. Bisa nanti dibaca karena ini bahasa Inggris. Oke. Oke, kita langsung aja ya. Heater akuarium ini udah dilengkapi dengan knopnya ya, buat ada 2 biji ini ya, teman-teman. Lapisan luarnya terbuat dari kaca, dan ini elemennya. Oke ya teman-teman, terus di atasnya ada tombol atau knob ini ya, untuk memutar temperatur suhu yang kita inginkan. Ini panjang kabelnya kisaran 1 meter ya teman-teman. Dan perlu diingat teman-teman semuanya, untuk menyalakan si heater ini harus dalam keadaan di dalam air ya teman-teman. Karena kalau kita sudah dicolokkan atau dimasukkan ke power dalam keadaan di luar, akan mengakibatkan suhu si heater ini sendiri sudah panas, dan dimasukkan ke air si kaca ini akan tidak awet ya teman-teman, atau cepat pecah. Oke, kita lihat di sini. Ya teman-teman, ini kita start aquarium heater 50 watt. Biasa made in China ya teman-teman, dengan IP di atas X8. Si fungsinya knob ini tinggal kita sesuaikan keinginan kita, di setting di berapa. Oke ya teman-teman, di sini range-nya dari 20 derajat, dari 20 derajat ya teman-teman sampai 32 derajat.
Ini dia tuh. Untuk adjust heater fiturnya ya, yang knob warna orange, waterproof. Oke ya teman-teman, segitu aja review heater aquarium produk Nikita Star. Untuk masalah harga tidak terlalu mahal, kisaran 35 ke bawah ya di toko online. Mungkin di marketplace teman-teman semuanya pasti ada. Oke, mudah-mudahan review tentang heater aquarium produk Nikita Star bisa menjadi bahan referensi buat kalian semuanya. Dan terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.